Oh, Gusti. Nuwun ngapura, Gusti. Dewi, tugasnya anak gue mikul dur mendem jero derajate wong tua. Kowe malah ngaproki tai maring raine ramah biyungmu. Bapak mian pernah ngomong ora usah kerja maring luar negeri. Ora usah duweni cita-cita gawe nang omah maring ramah biyungmu. Urip kue ora goro urusan karo duit. Bapak mending kene dadi wong kere tapi duwe harga diri. Mas, disambil, sedangnya mau masih panas. Oh, iya, Pak. Wi, Bapak wis cerita maring Surya kondisi musiki. Ngono dirembuk sing apik. Wong tua gari manut. Kowe padha sing arep padha nglakoni. Yo, matu. Nyeko. Piye kabare? Sehat, Bok? Patang tahun aku ngenteni kerja, nabung. Gue persiapan bojo karo kowe. Kiye ya balasanmu. Kowe bisa ngaku ming aku, ming wong tuamu, ming kabeh wong. Nek peristiwamu gue kecelakaan, majikanmu nakal, maksa nuruni kowe. Terus siapa sih bisa bukti nang wi, nek omonganmu bener? Pantes baik, teleponku sih jarang diangkat. SMS-ku orto dibales. Ora nyangka aku, Wi. Wit singket mian dewek tandur bareng-bareng. Kowe tegang rubuhne sekarmu dewek. Kit SMA. Dewek di warung sana mbojo. Kowe lunga meng luar negeri. Jare arep kerja. Balik arep mbojo karo aku. Tapi apa, Wi? Apa? Asuk. Mas. Aku meng luar negeri juga berjuang buat masa depannya dewek, Mas. Hah? Masa depan? Wi, aku bisa nerima kowe. Tapi keluargaku, wong tuaku, bapak ibuku, ngapurane, Wi, aku ora bisa. Disit, ket wingi kan kowe durung maem. Bu. Bu.
ora ngerti Gusti Allah bakal ngampurani dosaku apa ora. Tapi apa ibu ngapurani aku, Bu? Iya, ibu karo bapak ngenteni pirang-pirang tahun baik golek tambah nengen di baik men bisa duwe anak. Ibu karo bapak bunga banget. Akhirnya ibu bisa bobot. Ibu karo bapak sayang banget maring Dewi. Nek anakmu lahir, kowe rasa khawatir. Nek anakmu takon sapa bapak ke, kowe rasa khawatir. Kowe rasa khawatir, Wi. Omongane tanggane. Men, ibu karo bapak sing ngukum. Besok anakmu men dadi anake bapak karo ibu. Ayo mas, bedangnya bisa ambil mas. Wi, apa kaya bocah sing kue ciptak nang nang telpon? Gini gagah temen, Wi. Apa gelem karo kowe? Iya Bu, bismillah. Mudah-mudahan Bapak kali Ibu setuju. Anu Pak, mohon maaf. Saya Bagus. Kebetulan saya satu tempat kerja dengan Dewi di Jakarta. Dewi sudah menceritakan semua kisah masa lalunya kepada saya. Kedatangan saya kemari, saya memberanikan diri untuk melamar anak bapak. Jika bapak merestui, minggu depan saya dan orang tua saya akan datang ke sini. Pak, Yayu harap nikah ya? Anu Mas Bagus, masalah gue, Dewi sih ngarep jawab langsung. Ya Pak, Dewi gelem. Nasib manusia siapa yang tahu, akan di mana ia berlabuh. Yang kita jaga adalah setia, agar nanti bisa berjumpa dengannya. Thank you.
yakinlah, yakinlah, setiap susah ada jalannya. Siapkah kita untuk berjuang? Kita berjalan tak menentu, rasa ragu seiring merdu. Terus berjalan